Halo bre, selamat datang di channel Tutar. Dalam video kita kali ini kita akan bahas main Hyper Alucard lagi ya. Kalian bisa lihat di sini kita lawannya ini ya. Ada hero OP Glue ya, sering di ban dan juga Hayabusa kadang juga di ban. Seperti biasa ya di awal game, di sini kita ambil buff merah ya. Di sini juga musuh juga ada Angela ya, kalian bisa lihat ya. Combo yang cukup mengerikan. Oke, langsung saja ya kita ambil jungle-nya. Dan ternyata di lane atas cukup ketekan ya. Oke, kita fokus ya. Oke, awal yang buruk. Nah, di sini kita nunggu timing ya dan langsung ya kita hajar dan dapat. Ya, sebenarnya kalau berebutan kelomang itu ya seperti itu ya. Jadi kalian tuh harus apa ya? Timing skillnya sama retribusinya harus pas lah timingnya tuh. Jadi supaya dapat lah Pokemon-nya gitu. Oke, kita cepetin aja ya. Untuk item pertama seperti biasa ya, kita sepatunya nggak kaos kaki ya, nggak dijadiin dulu ya, atau sepatu coklat lah, namanya apa sih, speed boots. Oke, nah langsung ya kita rotasi ya, mati lagi ya seperti biasa. Oke, langsung aja kita hajar ya. Dan di sini kita dapat double kill ya mungkin ya. Oh ya, di sini dapat double kill ya. Tadi Hayabusa pengen bantu ya, tapi karena belum level 4 jadi ya dia nggak bisa bantu banyak gitu. Karena ya Hayabusa ya sama seperti Alucard, butuh level 4 supaya bisa ganking atau ngekill musuh gitu. Oke, habis ngekill musuh ya jelas ya, di sini langsung aja ke arah turtle ya. Oke, seperti biasa ya kita ambil apa sih namanya, ijo-ijo dulu, beruang-beruang ya, supaya level kita lebih tinggi, level 5. Dan langsung ya kita di sini langsung inisiasi untuk ambil turtle. Karena ya unggul jumlah sih, 3 versus 2 ya, atau 4 versus 3 lah. Dan di sini saya pakai ulti ya supaya ini, supaya keambil turtle-nya dan nice banget. Langsung aja kita hajar ya. Karena 4 versus 2 sih dan nice banget ya, kita berhasil ngekill kaditanya ya udah. Habis itu kita seperti biasa farming-farming lagi. Tapi kita di sini dibayar cukup ini ya, rugi ya, karena di lane atas sepertinya cukup ketekan sih. Ya emang begitu sih resikonya sih. Kalau tim kita ingin ngambil turtle ya resikonya ya seperti itu sih. Gold lane-nya pasti kena ganking tuh. Supaya musuhnya nggak terlalu rugi lah. Oke, di sini kita langsung aja ya. Start ambil buff-nya. Oke, di sini kita Hunter Strike-nya udah jadi ya. Untuk musuh itemnya kalian bisa lihat ya, Brody-nya cukup kaya ya, Eptasis sudah jadi. Nah, langsung aja kita rotasi ya, geng ke atas ya. Oke, nunggu timing dulu, timing udah pas, langsung kita hajar. Dan di sini nice banget ya, Hayabusa-nya mati ya, karena kena sisi dari Florin dan Angela-nya ngelag. Ya udah langsung aja kita hajar. Kita ulti ya, langsung aja kita hajar Brody-nya. Dan nice banget dapat triple kill. Ya sebenarnya kalau kalian ini takut sama Haya, takut sama Glue ya wajar sih ya, karena ya mereka berdua itu hero OP gitu. Tapi walaupun kalian itu takut dengan hero OP ya, bukan berarti ya kalian ya nggak bisa main agresif gitu. Ya boleh-boleh aja sih main pasif, boleh aja main agresif. Kalau kalian tahu timingnya ya hajar aja, ngapain takut gitu. Nah di sini saya memutuskan untuk mundur ya, karena 3 versus 2 bahaya ya. Oke, seperti biasa ya, ambil hijau-hijaunya, farming-farming lagi seperti biasa ya. Oke, di mid-nya mati ya Harley-nya ya, padahal di sini ada inisiasi untuk ambil turtle. Dan di sini jelas ya, turtle berhasil diambil oleh musuh ya. Karena tim kita benar-benar di rumput semua, nggak ada yang berani gerak ya, nggak ada yang berani buka map. Sulit. Oke, seperti biasa ya, rotasi ke atas lagi ya, karena di lane atas tuh paling ketekan dibandingkan lane yang lain. Oke, langsung aja kita buka ulti dan langsung hajar. Di sini kita berani ya bermain agresif ya, karena ya bisa kalian lihat sendiri ya, karena kita unggul god dan unggul level dan juga ya banyak target lah. Jadi ya otomatis ya regen dari Alucard ya makin kencang kalau musuhnya banyak target sih. Kan Alucard itu kan lifesteal regennya tebel kalau kena musuh banyak target gitu. Jadi ya udah hajar aja. Lagi pula juga Alucardnya nggak kena stun kan, jadi ngapain takut. Tadi hampir aja ya bunuh si kaditanya ya. Nah di sini karena ulti kita cooldown ya udah langsung mundur aja, nggak usah maksa gitu. Oke, seperti biasa ya kita
ambil ini ya, farming, ambil kecil-kecilnya. Kalian kita juga mau geng glue ya, siapa tahu glue-nya gak kepancing gitu. Karena glue-nya gak kepancing ya udah kita langsung aja ngambil kelomang. Sekaligus kita juga ya mau gangguin si Haya lagi farming. Kalian bisa lihat ya, Hayabusa lagi farming, ya udah langsung aja kita rusuh. Kalian bisa lihat ya tuh, Hayabusa masih level 8 sedangkan Alucard udah level 10. Dan itemnya kalian bisa lihat, Hayabusa masih 1 ya, masih Hunter Strike, sedangkan saya udah jadi 2, Hunter Strike dan Heptasis. Oke, di sini musuh geng di lane bawah ya, karena ya lane bawahnya cukup sepi lah. Oke ya, sekalian kita juga mau ke arah turtle ya. Oke, kita cepetin aja ya. Walaupun musuh nge-push di lane bawah, tapi kita berhasil nge-push di lane atas ya, lane atas musuh ya. Nah di sini Florinya kena geng ya, langsung aja kita bantuin ya. Langsung kita hajar ya, dan akhirnya di sini kita berhasil dapat double kill. Nah di sini kita langsung mundur ya, nggak nyari Safek ya, karena ya 1 vs 3 boy, bahaya boy. Ya nggak, ulti juga cooldown. Kalau ultinya nggak cooldown mah berani-berani aja. Oke ya, seperti biasa ya, ambil farming lagi ya, ambil hijau-hijaunya ya. Oke, di sini kita berusaha untuk ini ya, rusuh si Haya ya. Kalau kalian udah unggul gold, unggul level ya, kalian harus rusuh ya, supaya serve farmingnya lah. Oke ya, langsung aja ya, kita nge-clear dulu ya. Nah di sini saya nggak ikut war ya, karena seperti biasa ya, farming itu lebih diutamakan dibandingkan dengan war. Kita kasih ya minion ke teman kita ya, supaya teman kita juga kaya ya. Jangan Alucard yang kaya, teman kalian juga harus kaya gitu. Karena di sini kalian main tim 5 versus 5, bukan 1 versus 5. Oke, nice banget ya. Nah, langsung di sini kita ngegeng ya si glue-nya. Dan sini jelas ya, glue-nya mati ya. Karena beda 3 level ya, dan glue-nya juga emblemnya salah ya, pakai emblem assassin ya, bukan emblem mage atau emblem tank. Oke ya, di sini ada yang mati ya. Oke, langsung aja. Ngapain lagi kita nih? Jadi di sini lagi fokus farming ya. Oke, nah di sini ada Lord ya. Nah langsung aja kita Lord ya. Di sini saya nggak pernah ikut war ya, karena ya saya juga bingung sih. Kalau saya ikut war takut minionnya kebagi, nanti teman saya miskin. Kalau saya nggak ikut war teman saya mati, jadi bingung gitu. Jadi ya udahlah fokus farming aja gitu. Nah di sini jelas ya dapat Lord ya, karena Hayabusanya nggak agresif ya, bermain lebih memilih main aman ya. Oke ya, langsung aja ya kita ambil seperti biasa ya, ambil farming ya. Dan di sini si Harley kena geng ya. Nah di sini saya berusaha untuk bantu ya, tapi saya memutuskan untuk mundur ya, karena terlalu berbahaya dan saya di sini kena ulti glue ya. Oh ya, kalau kalian kena ulti glue ya, kalian teman kalian jangan ngehit kalian, tapi kalian harus kabur gitu. Nah ketika kalian udah seperti ini ya, baru kalian hajar gitu. Nah, disini glue-nya mati jelas ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, karena Lord-nya sia-sia ya, daripada maksa, darah kita juga sekarat, ya lebih baik kita farming aja gitu. Oke ya. Kalau boleh jujur ya, pria saya lebih suka Estes sih dibandingkan dengan Florin sih. Karena Florin itu ya regennya tuh harus ada targetnya gitu, skill satunya tuh. Nah kan si Estes itu kan ya nggak perlu ada target gitu. Ya ada plus ada minusnya sih ya. Oke ya, seperti biasa ya, kita di sini berusaha untuk rusuh jungle-nya ya, rusuh ininya. Nah di sini ada war ya, santai dulu ya, nggak usah terburu-buru buka ulti ya, nunggu timing pas. Nah oke, seperti biasa ya, kita fokus farming dulu ya, kita kaya dulu, perkaya gold ya. Nah habis pistol, nah di sini kita bikin ini ya, brute force ya. Karena di sini Hayanya pakai War X ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi ya kita butuh item defense lah supaya damage-nya nggak begitu kerasa sih. Dan body juga sakit ya, kalian bisa lihat ya. Itemnya juga nge-burst. Nah di sini teman ada team fight, ya langsung aja kita hajar. Kita buka ulti, nah langsung ya kita hajar ya. Nah di sini saya langsung ya hajar ya. Oke, nah di sini saya pengen bisa dapat maniak ya, tapi saya gagal ya. Karena pengen cepet-cepet end sih, karena ada satu minion tuh, kalian bisa lihat tuh. Tapi sayangnya di sini Hayabusanya berhasil kabur ya, karena ada shadow. Kita lihat teman kita dulu aja ya. Dan teman kita di sini gagal ya, karena di sini Hayabusanya nggak mati ya, sedangkan minion kita juga nggak ada gitu. Jadi ya teman kita mundur aja, read ya.
Oke, kita langsung saja ya. Di sini teman kita ngelord ya. Padahal ya musuh hidup semua gitu, 5 versus 5 bahaya gitu. Nah, di sini saya team fight ya. 5 versus 5 ya. Tapi di sini kita mati ya. Karena ya musuhnya udah cukup kaya lah. Karena Alucard-nya mati sih tadi. Akhirnya ya teman kita berhasil dibantai ya. Di sini Hayabusa sekarat banget ya. Kalau seandainya tadi Alucard saya nggak mati, mungkin Lord bisa dapat sih ya. Lord kita bisa dapat tanpa adanya ini ya, pengorbanan lah, atau tim kita nggak ada yang mati gitu. Ya tapi ya udahlah ya. Mau gimana lagi udah terlanjur ya. Kita cepetin aja ya. Oke ya, jadi brute force kita udah jadi ya. Brute force itu hampir sama ya seperti War X ya. Jadi bisa di stuck juga, semakin lama stucknya maka item defense dari brute force juga akan semakin keras gitu. Oke, di sini team fight lagi ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu, aku lupa ya. Nunggu timing pas dulu, sabar. Nah, ketika timingnya udah pas, nah langsung ya kita OTW lah atau maju gitu. Sabar dulu ya, kita pokoknya di sini kita harus main tarik ulur lah, karena kita di sini punya Florin gitu. Ya, sabar aja. Florin sama Angela itu dalam adu Regen tuh lebih kencang Florin sih. Oke, jangan maksa ya, harus naturet, hati-hati ya. Oke, nah di sini kita berusaha untuk ini yang nge-push ya. Supaya musuhnya nggak bisa nge-dev ya. Oke, sabar ya, seperti biasa ya kita ambilin jungle-nya, debuff-nya ya. Pokoknya hati-hati aja nih. Ini jangan sampai kita mati lagi nih. Ini kalau saya mati lagi nih musuh udah buatnya udah banyak lagi sih. Oke ya, di sini teman kita ya enggak bisa lihat sendiri ya. Oke, saya buka ulti ya. Dan di sini ya nice banget ya. Tim kita berhasil menang team fight ya. Musuh mati 2 dan tim kita mati cuma 1 gitu. Oke, di sini kita berusaha untuk nge-push ya. Dan akhirnya game bisa kita selesaikan gitu. Ya, jadi ya seperti itu aja ya. Main Alucard ya lawan Hyper Hayabusa sama lawan ini Glu. Jadi kalau kalian takut sama hero OP ya wajar sih. Tapi bukan berarti ya kalian gak bisa main agresif.